pagi Wani. Hai, selamat pagi. Wah, Wani dulu belajar kat mana Wani? Saya dulu belajar dekat UiTM Jengke, Pahang. Oh. Oh ni masa convocation ni Wani, dia berlaku masa bila? Video tu masa tahun 2019. Oh, 2019. Masa tu awak ambil diploma ke ijazah? Diploma. Oh, nak tanya sikit lah masa awak ambil skru tu, apa yang awak sembang dengan Chancellor? Dia tanya saya soalan pasal harga sawit betah masa tu. So saya jawab salah, right? Dia tanya harga sawit mentah masa awak ambil skru tu. So saya jawab, saya ingatkan yang crash bunch punya kan. Apa tu tu hantar jual kan. Bagi tahu harga tu, lepas tu dia cakap, betul ke dia cakap ni? Nanti lah ustaz dibalik. Kat situ je lah dia disuruh study balik. Yelah, kalau kita pun tiba-tiba ditanya soalan begitu, di saat kita tengah gembira ambil skrup, kita pun tergedu-gedu juga. Oi, sedebar weh, itu pro chancellor weh. Yes. Kan? Bukan senang nak borak dengan Pro Chancellor. Tapi masa tu macam tak apalah. Tapi saya terfikir-fikir, kalau Pro Chancellor nak tanya semua orang macam tu, macam 30 saat atau 1 minit. Oi, berapa panjang convocation dia, Fizi? Tak apa, okey. Itulah masa yang kita kena raikan. Tak gitu, Wani? Tapi macam tak semua pun kena soal kan. Dia kira macam Wani ni orang yang bertuah lah. Bertuah, istimewa. Dia punya gelap. Okeylah Wani, memandangkan adik-adik kita hampir habis SPM ni, mungkin awak nak katakan sesuatu lah kepada mereka yang bakal menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Silakan Wani. Untuk bakal mahasiswa kat luar sana, especially yang dapat sama di saya perjalanan ke mana-mana lah. Saya ucapkan good luck. Dan harapan korang boleh kembali ke campus macam biasa kan. Amin. InsyaAllah. Okeylah Wani, jaga diri baik-baik kat sana Wani ya. Okay. Wani, kirim salam mak. Okey, insyaAllah. Okey, berapa harga sawit sekarang?